Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Alafia, NIM 2307019082. Saya dari kelas Tadris Matematika A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan alat peraga yang sudah saya buat, yaitu pembuktian luas lingkaran. Di sini video presentasi yang akan saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika 1, dosen pengampu Ibu Wulan Izzatul Hima. Nah, di sini apa sih kegunaan dari alat peraga pembuktian luas lingkaran yang saya buat? Nah, jadi kegunaan dari alat peraga ini itu saya tujuannya untuk memberitahu kalian semua mengenai luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang? Nah, ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan langsung menuju ke cara pemanfaatan alat peraga pembuktian luas lingkaran. Nah, caranya bagaimana? Tentunya yang pertama kita harus mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu. Jadi bahan apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan alat peraga ini saya sudah tayangkan ke dalam video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara pemanfaatan alat peraga luas lingkaran yang sudah saya buat. Nah, pertama-tama yang harus kita buat itu kan pola lingkaran. Pola lingkaran ini sudah saya buat dengan diameter 28 cm. Sehingga jari-jari dari lingkaran ini adalah 14 cm. Setelah kita membuat pola lingkaran, kemudian saya beri warna atas bagian atas warna pink, bagian bawah warna biru. Untuk apa? Supaya kita mudah untuk membuktikan luas lingkaran tersebut. Langsung saja, caranya bagaimana? Setelah kita buat pola lingkaran, kita sudah buat, kita bagi lingkaran tersebut menjadi 8 juring. Nah, setelah menjadi 8 juring, kita nanti akan buktikan dengan luas persegi panjang. Bagaimana caranya? Caranya itu kita memindahkan juring ini satu persatu ke dalam garis bantu yang sudah saya buat. Ini garis bantunya ini, kemudian juring garisnya sini. Jadi kita tinggal pindahkan juring dari lingkaran ini ke dalam sini. Satu persatu kita pindahkan dari sini ke sini. Oke, langsung saja kita buktikan saja ya. Luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Kita pindah juring ini ke persegi panjang. Untuk bagian juring warna pink kita letakkan di atas garis bantu. Ini garis bantunya tidak kelihatan. Kemudian kita susun. Nah, setelah kita pindahkan semua juring-juring dari lingkaran ke sini, maka apa yang dapat kita lihat? Nah, jadi yang dapat kita lihat itu di sini adalah persegi panjang. Tuh, daerah persegi panjang. Nah, panjang dari persegi panjang sendiri, ini panjangnya ini, itu sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran kan ini setengah lingkaran, jadi setengah kelilingnya lingkaran itu sama dengan panjang dari persegi panjang. Sedangkan lebar persegi panjang ini sama dengan jari-jari dari lingkaran. Jari-jari dari lingkaran yang salah saya buat itu 14 cm. Jadi di sini dapat dituliskan kalau lebar persegi panjang itu 14 cm.
luas dari lingkaran itu sama dengan luas dari persegi panjang. Baik, langsung saja saya akan perlihatkan pembuktiannya. Jadi, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Ini saya sudah tuliskan di sini, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjang tadi kan di sini diketahui panjang dari luas. Persegi panjang itu kan setengah keliling lingkaran, kemudian dikali lebar. Lebar ini diperoleh dari jari-jari lingkaran. Jadi, dapat dituliskan luas lingkaran sama dengan ini ya. Jadi, panjang kali lebar setengah keliling lingkaran dikali jari-jari. Nah, setengah dari keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran itu apa? Itu 2πr. Jadi, kita tuliskan panjangnya itu berarti setengah dikali 2πr dikali r. Nah, selanjutnya, jadi kan tadi kan setengah 2πr, jadi dapat kita tuliskan menjadi πr. Πr ini diperoleh dari tadi setengah keliling lingkaran, kemudian dikali r. R-nya ini jari-jari. Jadi dapat kita simpulkan kalau luas persegi panjang itu sama dengan luas lingkaran. Jadi dapat dituliskan luas persegi panjang sama dengan luas lingkaran, di mana di sini panjang kali lebar untuk yang lingkaran πr kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Nah, agar lebih mudah ketika kita akan menyimpulkan luas lingkaran ini sama dengan luas persegi panjang yang ini, kita juga dapat menghitungnya. Untuk yang pertama, luas persegi panjang. Jadi di sini itu diketahui panjangnya itu 44. 44 dari mana? 44 itu dari setengah keliling lingkaran yang ini. Jadi kita langsung saja ya. Ini panjang kali lebar. Kita tuliskan di sini panjang kali lebar. Itu 44 dikali lebarnya itu 14. Jadi 44 dikali 14 itu hasilnya 616 cm. Nah, selanjutnya untuk membuktikan luas lingkaran yang diketahui jari-jarinya itu tadi 14 ya. Langsung saja kita masukkan rumus dari luas lingkaran yaitu πr kuadrat, di mana π-nya itu 22/7 dikali 14 kuadrat. Itu hasilnya 616 cm. Jadi di antara luas persegi panjang dan juga luas lingkaran itu hasilnya itu sama. Sama-sama 616. Jadi terbuktikan kalau luas persegi panjang ini sama dengan luas dari lingkaran, baik dibuktikan dengan rumusnya ataupun dengan cara penghitungannya. Nah, selanjutnya, apakah alat peraga yang sudah saya buat ini sudah termasuk dalam syarat pembuatan alat peraga yang baik? Nah, dari pribadi saya sendiri, alat peraga yang sudah saya buat ini belum 100% menunjukkan bahwa alat peraga yang saya buat ini termasuk ke dalam alat peraga yang baik. Gimana? Yang pertama, alat peraga yang saya buat ini tidak terlalu menarik karena masih belepotan dalam pemotongan ataupun dalam pembuatannya. Kemudian alat yang saya gunakan ini tentunya harganya lebih murah, dapat ditemui dengan cepat atau mudah. Kemudian alat peraga ini tidak bisa digunakan untuk menjelaskan, misalnya menjelaskan luas daerah yang lain. Soalnya ini hanya pembuktian luas lingkaran, yang dimana luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang. Jadi alat peraga yang saya gunakan ini hanya bisa membuktikan luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Yang selanjutnya, alat peraga ini
sangat mudah digunakan. Tetapi ketika akan digunakan terus-menerus, tidak tahu nanti ini mungkin mudah sobek, soalnya ini kan dari kertas karton. Kemudian alat peraga ini sudah bisa dijangkau oleh siswa, maksudnya ketika siswa duduk di paling belakang bisa melihat alat peraga yang sudah saya buat, soalnya ukurannya besar, cukup lumayan besar. Kemudian untuk alat peraga ini tahan lama atau tidaknya, mungkin tahan tapi tidak terlalu lama, karena ini kan dibuat dari kertas karton dan kardus, jadi ketika kita akan gunakan, misalnya kita akan copot sini, copot sana, copot sini, nanti kita kertas kartonnya ini mudah sobek atau mudah kusut jika digunakan terus menerus. Gitu mengenai syarat dari alat peraga yang baik. Jadi menurut saya alat peraga yang saya buat ini masih belum baik, soalnya mungkin ini harus ada perbaikan lagi ya, begitu. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari alat peraga yang sudah saya buat. Jadi kelebihan dari alat peraga yang saya buat ini tentunya untuk pembuatannya itu lebih murah dan dapat dicari dengan mudah. Kemudian kelebihan yang kedua itu ketika kita akan menjelaskan kepada siswa itu lebih mudah juga, soalnya kita langsung mempraktekkan, tidak hanya menuliskan dalam papan tulis kalau ini sama dengan ini. Jadi ini bisa dibuktikan dengan cara pengaplikasiannya melalui juring dari lingkaran tadi kemudian disusun menjadi bentuk persegi panjang. Kemudian kekurangan dari alat peraga yang saya buat ini mungkin dari bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi ini mudah sobek, mudah terlipat-lipat, jadi mudah kusut juga. Kemudian tidak tahan lama, soalnya ini dari kertas dan karton juga. Mungkin itu dari saya mengenai kekurangan dan juga kelebihan alat peraga yang saya buat. Demikian tadi mengenai presentasi alat peraga, khususnya pembuktian luas lingkaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.